Viral video seorang pria sedang rebahan dan berguling di atas hamparan beras bulog. Salah satu kelakuan pekerja tak menggunakan pakaian hingga bagian tubuhnya langsung bersentuhan dengan beras viral di media sosial. Padahal beras-beras tersebut hendak didistribusikan ke masyarakat untuk dikonsumsi. Aksinya pun viral seusai diunggah melalui akun X @pc1 pada Senin 25 Desember. Dalam video tampak seorang pekerja terlihat menuangkan beras dari dalam karung ke atas tubuh pria lain. Dinilai tak pantas, banyak warganet yang menyayangkan aksi pria tersebut lantaran membuat beras menjadi kotor. Selain itu, aksi tersebut dilakukan saat harga beras melambung tinggi hingga ada banyak masyarakat yang tak mampu membelinya.